Ya pemirsa, bagi Anda pecinta stroberi, wajib mencicipi stroberi Ciwidey yang terjual di stokis stroberi Ciwidey pertama di Kota Jambi. Berdiri sejak tahun 2019, toko ini menjual stroberi dan berbagai olahannya yang diimpor langsung dari Kecamatan Ciwidey, Bandung. Dalam sehari, stroberi Ciwidey di toko ini terjual hingga 180 kg setiap harinya. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Dan pemirsa, berita Jek TV juga dapat diakses melalui YouTube Resmi Jek TV dan jaring media sosial di bawah ini. Terus perbarui informasi Anda melalui saluran berita resmi Jek TV. Akhir kata, saya Rinda Udina pamit undur diri. Sampai jumpa, Jek TV, inspirasi kita. Stokis Strawberry Ciwidey HD Galeri Beris yang beralamat di Jalan Haji Suwandi, Kebun Kopi, Kota Jambi, menjual stroberi yang diimpor langsung dari Kecamatan Ciwidey, Bandung. Ciwidey sendiri merupakan daerah yang terkenal sebagai penghasil stroberi terbesar di Indonesia. Adapun stroberi Ciwidey memiliki ciri ukuran yang lebih besar, dengan warna merah yang cerah serta rasa stroberi yang khas. Jika pada umumnya stroberi identik dengan rasa asam saja, rasa pada stroberi Ciwidey cenderung manis ke asam-asaman. Stroberi Ciwidey di toko ini terjual hingga 180 kg setiap harinya. Untuk penjualan stroberi Ciwidey dikirim ke beberapa mal di Kota Jambi, kafe dan bakery serta pengiriman sampai keluar kota. Selain stroberi segar, toko ini juga menyediakan berbagai olahan stroberi seperti kerupuk, selai, sirup, dodol, dan manisan stroberi serta beberapa buah lainnya. Alasan untuk pengiriman dari Ciwidey yang pertama itu stroberinya emang dikenal manis dan juga besar-besar. Yang kedua, Ciwidey itu terkenal dengan kota penghasil stroberi terbesar juga sih di Indonesia, karena kan emang Ciwidey kan dikenal udaranya tuh suhunya tuh dingin gitu kan. Jadi cocok ya kak? Cocok sih, cuacanya mendukung benar kalau di Ciwidey untuk perkebunan stroberi. Pemilik toko, Rizky, menyatakan stroberi yang terjual di toko ini dikirim langsung dari Ciwidey. Hal ini dikarenakan stroberi Ciwidey memiliki bentuk buah yang besar dengan rasa yang lebih manis daripada stroberi lainnya. Menurutnya, hal ini dikarenakan suhu Ciwidey sangat cocok untuk penanaman stroberi, sehingga Ciwidey menjadi daerah penghasil stroberi terbesar di Indonesia. Suci, Jek TV melaporkan.